Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi sama kita di channelnya Tutorial Milenial. Di sini kita bakal ngasih tahu sama kalian gimana cara memesan barang di Shopee dengan beda warna. Oke, yang pertama di sini kalian bisa buka aplikasi Shopee kalian. Nah, selanjutnya di sini aku bakal ambil contoh beli barang beda warna itu jil ini ya, Himar Pasmina. Jadi aku search aja langsung. Selanjutnya kita bisa pilih barang tersebut ya. Nah, di sini aku bakal ambil contoh ini dan aku bakal pilih dulu warnanya. Di sini aku mau ambil yang putih. Kemudian kita masukkan ke keranjang. Kemudian selanjutnya di sini, tapi lebih baik kalian sebelum belanja itu cek dulu ya bahannya apa, terus daerahnya dari mana gitu ya. Seruti, ini banyak seruti ya. Terus lihat yang sudah membelinya juga gitu, hasilnya gimana. Nah, selanjutnya kita bisa tambahin warna yang lainnya lagi. Di sini aku bakal nambah warna hijau botol ya, hijau botol. Oke, ternyata nggak ada, jadi kini di sini kita mau pindah ke warna murtad aja ya. Masukkan keranjang. Oke, terus selanjutnya kita bisa cek keranjang kita. Ini kita bisa lihat ini beda warna ya. Selanjutnya kita bisa langsung klik centang aja. Terus ini kita klik check out ya. Selanjutnya di sini kalian bisa pilih jasa pengirimannya. Kita ambil JNE regular aja ya. Waktunya setiap saat, kalau udah kalian bisa klik konfirmasi. Selanjutnya kamu juga bisa gunakan voucher yang ketersediaan size-nya. Nah, Bunda pilih terus check out seperti biasa. Oke, ini lagi enggak ada gas ongkir ya. Nah, kalau udah selesai kamu juga pilih metode pembayaran suruh. Dan kamu bisa pilih misalnya Alfamart, kamu klik yang Alfamartnya ya. Selanjutnya kamu bisa klik konfirmasi. Lalu setelah itu kamu tinggal klik buat pesanan dan nanti kamu tinggal ke Alfamart untuk membayar pesanan kamu. Oke, jadi itu adalah cara untuk memesan barang di Shopee dengan beda warna. Mungkin video cukupkan sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.